Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak kepala sekolah, langkung-langkung ustaz kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, bini sepuh, ingkang kita muliakan, ugi dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan ingkang mulia menika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kula panjenengan sedaya saged hadir wonten majelis ingkang mulia inggih menika majelis thalabul ilm. Mugi-mugi majelis menika majelis ingkang dipun ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kathah mewariskan ilmu dumateng kula panjenengan sedaya. Sehingga kanti ilmu mekaten wau kula panjenengan sedaya saged mbentenaken halal tuwin haram, saged mbentenaken sunnah lan wajib, lan ugi saged ngibadah kanti sae amargi mendhet ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi tidak mewariskan harta benda ananging mewariskan berupa ilmu. Pramila sak sinten kemawon purun hadir di majelis ilmu gimniko ngaos, sesungguhnya orang-orang tersebut adalah orang yang mengambil warisan dari Nabi, warisan yang sangat banyak. Maka di antara ibu sekalian, salah satu mewariskan kepada putrani pun selain mungkin harta benda, rumah, sawah, tapi warisan yang paling mahal, paling berharga gimniko berupa warisan ilmu. Sebab dengan ilmu anak-anak kita, kita semua ini bisa mbentenaken iku halal haram. Bayangkan kalau orang diberi warisan harta benda banyak tetapi mboten saged membedakan halal haram, maka bisa menyalahgunakan warisan berupa harta benda tersebut. Pramila hadirin ingkang kita muliakan, ugi dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, may yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sak sinten kemawon seseorang niko dipun kersaakan kesaenan oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila tiyang menika badhe pun pahamaken babagan ilmu agami. Maka termasuk kula panjenengan hadir di sini itu karena Allah kehendaki. Diringankan badan itu karena Allah kehendaki. Kalau tidak kehendaki, niscaya jenengan akan mengalahkan acara yang mungkin banyak agenda sejatinya. Mungkin ada gotong royong, ada piknik, ada jagong manten, ada mungkin ning omah ki yo resik-resik, ada yang tidur dan lain-lainnya, ada yang olahraga. Tetapi itu semua ditinggalkan untuk mencari yang lebih nikmat, lebih lezat, nggih menika hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu memberikan nutrisi batin, nutrisi hati. Kalau vitamin badan tentu kemawon onten teh manis, nggih mboten? Vitamin badan jazakallah. Ada mungkin makanan segondok. Nah, itu vitamin apa? Badan. Namun sebagian orang lupa memberikan vitamin hati. Vitamin hati gimana berupa ilmu. Maka ciri-ciri hati seseorang sehat dan merupakan pengajian ini adalah simbol dari hati yang sehat. Tanda-tanda hati yang sehat diantara rajin untuk hadir di majelis ilmu. Maka orang-orang yang hadir gemar hadir di majelis ilmu itu selain dia terkumpul kebaikan juga merupakan simbol kebaikan. Maka kalau ingin melihat simbol orang itu mendapat kebaikan, salah satunya
adalah orang itu hadir di majelis ilmu. Kalau mau melihat anaknya simbol kebaikan, lihatlah anaknya itu senang ngaji, senang sekolah napa mboten, senang nuntut ilmu mau mboten. Kalau sudah ngajinya malas-malas, apa mungkin nuntut ilmunya malas-malas, maka diantara ini adalah meredupkan tanda keimanan, tanda kebaikan. Maka hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melengkung inggil malih Nabi nyebataken majelis ilmu menika kados dene Raudhatul Jannah. Sebagaimana taman surga. Membicarakan yang baik-baik, onten mboten sing membicarakan grenengi wong dalam majelis ilmu, ndak boleh. Karena taman surga andanya yang dibicarakan yang baik-baik, motivasi akhirat dan lain-lainnya. Maka hendaknya kita mempunyai agenda rutin lagi menikah. Di sisi lain kita mencari nafkah badan berupa apa niku duit, berupa makanan. Tetapi kalau mongso kita menjadwalkan memberikan nutrisi hati, nutrisi batin, yaitu dengan hadir di majelis ilmu. Supaya apa? Hati ini seger. Cara diri hati yang seger, bagaimana ciri-cirinya? Hati yang sehat itu manakala nindakan ketaatan kepada Allah, dia merasa nikmat, merasa lezat. Dan hati yang tidak sehat, manakala seseorang meninggalkan hak Allah yang wajib, itu biasa-biasa saja, tidak kangen kepada Allah, bahkan merasa tidak berdosa, itu sesungguhnya hatinya nembe sakit parah. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan hak wajib Allah Subhanahu wa taala menika termasuk musibah. Musibah niku mboten namung kelangan duit, mboten namung kesandung, mboten namung napa? Kematian. Tetapi musibah, termasuk musibah nggih menika seseorang menterlantarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya napa? Salat. Yen salat itu napa? Tertulis niku. Napa niku? Inna salata tanha 'anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Ini kok ono wong sholat kok isih keji dan mungkar, masih dipertanyakan sholatnya. Sholat yang belum menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, anggenipun nindakan sholat nggih kena sabar, kedah sabar. Wasta'inu bis sabri wasolah, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Karena jenenge sabar niku wonten tiga macam. Sabar anggenipun nindakaken taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap takdir ingkang boten ngremenaken. Sabar taat niku dudu sabar. Subuh-subuh tangi dan lain-lainnya. Kudu nek subuh niki wayahe nek itu nak ya enak to niku nggih. Nah, keroyok tangi karena apa? Hatinya sampun nyangkol ada nilai tauhid kepada Allah, yakin bahwa ibadah sholat niku sangat bermanfaat menuntukkan nasib dunia dan akhirat. Bahkan seseorang menika menawi berani meninggalkan salah satu hak wajib Allah kanti sengaja, iku nek sakjeke urip golek duit nggantikan ndak akan bisa gantikan. Kenapa? Salah satu contoh ini hadis ingkang masyhur, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah saat saderenge subuh menika ganjaranipun langkung sapa sae tinimbang dunya lan seisine. Dunya sak isine niku napa won sekalian? Dunya sak isine napa won? Sing paling disenengi wong ibu-ibu napa? Mas gitu. Mas-masan ten iki. Mas Paijo, Mas Karto, Mas pinten kilo, pun nanti dereng ngagem mas sekilo, nggo kalung. Wah. Ha, malah ndarani kae kok nggo mas sekilo kae arene ndi kae. Aja-aja ming kae ming mesti dikuningin. Ah, nek ngono lah ndarani. Maka dunia seisinya lebih dari itu, wonten gunung, wonten laut, wonten benda sing paling disenengi.
Lebih dari itu, sunahnya saja. Maka ada seorang dengan sengaja ninggalkan yang wajib, maka sesungguhnya itu musibah. Ning kadang karena boten dibayar cash, sehingga wong ki boten kroso. Wong ra salat yo ra apa-apa, kok yo nyatane yo apik wae iki ya itu. Tetapi orang yang beriman, orang yang sehat hatinya akan gelo. Ndak rela salat itu hilang begitu saja. Wong kon kebablasan turu terus lupa wi kon kodok salat, nggih mboten? Ning nek lupa kok rong sasi lupa salat terus, nah nek iku ya kebangetan nek lupa kok rong sasi. Maka hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila kula panjenengan sedaya menika bersyukur. Bersyukur napa? Sampun dipun paringi nikmat ingkang sae. Ingkang besar. Nikmat ten donya niku napa? Bu sekalian paling enak. Nikmat duwe napa? Di mobil nikmat mboten? Ya, duwe bojo nikmat mboten? Nikmat mboten, Bu. Kata kok anteng-anteng mboten padha sempet di bojo. Nikmat duwe anak. Nikmat mboten? Nikmat duwe duit. Nikmat mboten? Nikmat napa meneh? Punya anak banyak, nikmat apa susah? Nah, nikmat. Oh nyatane wong sing kepengin duwe anak ora duwe anake kepengin duwe anak, nggih mboten? Bahasan dene anak kok yo dridil, alhamdulillah. Karena anak itu membawa rezeki Gusti Allah ingkang maringi. Tetapi itu semua kalah dengan satu nikmat yang terbesar, nggih menika ad-dinul Islam. Nikmat yang terbesar ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya menika nikmat Islam. Amargi menapa? Ini menentukan nasib selama-lamanya. Sak sinten kemawon wafat dalam keadaan Islam, tidak melakukan kesyirikan, maka ini bisa menentukan nasib selama-lamanya. Tetapi kalau seseorang tidak diberikan nikmat ini, karena memang tidak semua orang diberi nikmat ini. Onten sing malah nyembah matahari. Onten ing sing nyembah malah selain Allah. Onten betul? Onten. Maka kalau wafat, dia akan celaka mencit. Nah, celaka mencit ini apa? Celaka selama lamanya. Maka ini bersyukur nikmat diberi agama Islam. Maka ketika sampun dipun maringi nikmat beragama Islam, perlu kita syukuri, kita pelajari. Dipun apa? Pelajari semampunipun. Setelah dipelajari, dipun amalaken. Sebab wong belajar Islam pinter ning mboten ngamalaken, tasih mempunyai predikat dipun seneni Gusti Allah, dipun marahi oleh Allah. Dados wong Islam niku mboten cekap namung pinter. Ning kedan apa? Ngamalakan. Bagi orang yang pintar mboten ngamalakan, disifati seperti orang Yahudi atau Nasrani ini dalam surat Al-Ikhlas. Bagi orang yang sudah mengamalkan, kemudian berusaha sekuat mungkin mendakwahkan. Mendakwahkan mboten. Dakwah kudu mboten kedah dadi ustaz, kados ngeten niki, kados naik mimbar mboten. Dakwah bisa melalui mungkin ning dalemipun dakwah ibu kepada anaknya. Nah, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, bisa tetangganya, konco tani, konco PPK, PKK, kok PPK, terus konco Nova Rondo, dan lainnya, itu bisa dakwahkan. Beda wong berilmu sama tidak berilmu. Contoh wong berilmu, rumiyin ketika tahun 1980 sekasinten ini kok menawi wonten gerhana matahari total. Nek awan dadi gelap, bagaimana orang tidak berilmu nuduk kentongan. Tung 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 tung. Men ngopo? Matahari ini ra dipangan buta betara kala jahil. Tetapi setelah berilmu bagaimana sikapnya? Nindakan salat gerhana. Begitu juga orang berilmu bagaimana mensikapi hujan? Nek jaman riyen onten sing nek udan terus guang uyah. Nah, onten mboten? Huang uyah, onten mboten hubungannya antara udan terus karo huang uyah, ya, ayo malah boros, mboten. Atau mungkin onten sapu sing kepingin olahraga, sapu diwalik, disunduki lombok, brambang roliyane men nggunolak udan. Atau sing ekstrim meneh onten sing gua katok neng dhuwur gendeng. Nggih, lha niku. Ini jahil.
itu kebodohan. Maka setelah kita ngaji, kita belajar apa sikap kita ketika turun hujan. Maka ketika turun hujan, yang ajarkan dumateng kula panjenengan sedaya nggih menika doa Allahumma sayyiban nafi'a. Napa dalanipun? Allahumma sayyiban nafi'a. Pak kula napale Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Pripun? Doa mengarep madang kuwi. Maka doanya didoakan. Satu doa ini nek diajarkan kepada anak kita sing belum tahu, itu ganjarannya melebihi dari kendaraan sing paling larang. Zaman sementen gini kok unta merah yang paling mahal. Sani kendaraan sing paling mahal itu apa? Ya. Apa? Mobil sing paling ngapik apa niku? Alpar, napa niku kan? Alpat, sama beli. Kapan sah barang niku? Oh, Avanza. Avanza kok Avanza. Avanza. Lain-lain. Maka satu dakwah yang diajarkan, bahkan ini kalau sehingga sampai kita meninggal itu diamalkan, ngalir terus ganjaran. Ini sepele. Allahumma sayyiban nafi'a, diajarkan. Maka dalam mendakwahkan, nek ingkang didakwahkan mboten manut nggih sabar. Amargi kula panjenengan sedaya menika namung ajak-ajak perkara menika purun nindakaken mboten nika wewenang Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Buktimun sinten? Ngajak-ajak kok ra gelem taati sinten buktimun? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menika ngejak putranipun dengan mengatakan dalam surah Al-Hud ayat 42, ya bunaya rkab ma'ana wala takum ma'al kafirin wahina. Ayo melu numpak kapal karo, karena zaman semonten Nabi Nuh itu diperintahkan gawe kapal kamongko musime musim kering keruntang, bahkan dinaiki wong rapatnya normal dan lain-lainnya termasuk istrinya dan anak-anak, ngelokke Nabi Nuh dengan demikian. Kemudian enggak tahu bahwa Allah perintah demikian karena akan terjadi banjir bandang yang semua ndak naik kapal itu do tenggelam kabeh. Maka bapak kedua kita itu Nabi Nuh alaihissalam. Karena setelah Nabi Adam itu ada banjir bandang, yang selamat manusia itu hanya yang naik kapalnya Nabi Nuh. Bapak kedua kita Nabi Nuh alaihissalam. Maka termasuk anaknya sendiri dinasihati, ya tole munggah kene ning kapal kene le. Le nyeluk nggih wis apik. Salah satu nabi ketika ndangu putrane pun, nah munggah kene nak. Maka tetapi ndak mau naik, malah saya mau naik ke gunung minta perlindungan supaya nanti apa airnya enggak naik. Maka begitu naik gunung, maka gunungnya juga tenggelam, akhirnya wafat dalam kekafiran. Dados menawi kula panjenengan sedaya ngajak-ajak putranipun, tangganipun, istrinya, suaminya untuk misalnya salah satunya sholat, kok ndak mau, jangan putus asa. Le rajin le belajar kok ndak belum mau, jangan putus asa. Karena dia mau gerak atau tidak, yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ndak punya wewenang. Meskipun ngajak secara detail, secara rajin, butuh kesabaran, turun dijak langsung le belajar, langsung belajar. Tidak harapan demikian. Kalau seandainya bisa demikian, itu luar biasa. Nah, seandainya tidak terus taat, kita tidak punya wewenang untuk merubah si anak tersebut. Kita hanya mendakwahkan, mengajak-ajak, memotivasi. Wong seorang nabi saja kapasitas Nabi Nuh alaihissalam, ngajak putrani pun, ngajak istrini pun, dia tidak mau taat kepada Allah. Maka tugas kita hanya apa? Ajak-ajak, mendakwahkan supaya anak tersebut bisa taat kepada Allah. Hasilnya bagaimana dia taat atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berkewajiban apa? Ngandani. Terutama salat itu kandani sejak umur pinten? 7 tahun, diuprek-uprek, diumyang-umyang, dimotivasi, main gelem ning ndak boleh dipukul. Baru kalau 10 tahun kok tidak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Karena sebentar lagi kena beban syariat.
Jangan sampai wis kena beban syariat ndak salat itu menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wis 20 tahun kok ora salat, 50 tahun kok urung salat, waduh ini musibah yang luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah agar dikaruniai anak. Nek kepingin putrane soleh, yo ndonga, sok ndonga mboten wis kalian. Nah, sebagaimana cara Nabi, doanipun nggih menika di antara Al-Furqan 74. Doanya kan putrane pun supaya soleh. Wong nah, kepingin putrane soleh ora tau ndongake. Kepingin bojone gemati ora tau ndongake malah mung ditugah tagih wae. Kepingin istrinya sayang ora tau ndongake, dongakan. Ora kok dinganake mboten nggih. Didoakan. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sarang-sarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanthi ikhlas dongake supaya anak saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, nah ini tidak istri ya, suami-suami dan keturunan kami yang menjadi penyenang hati kami. Ini doanya. Dan jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Atau doa yang lebih pendek lagi, doa As-Saffat ayat 1. Nah, apa ini mau? As-Saffat ayat 1 per 100. Ya, 1 baik ya. 1 ayat As-Saffat ayat 1. Rabbi habli minas solihin. Pendek napa panjang nih? Seneng sing pendek napa panjang doanipun? Nah, sing pendek ning cesplek. Rabbana atina fiddunya niku bola pendek ning komplit. Itu njaluk kebaikan dunia lan akhirat, doa yang namanya singkat padat ning komplit niku Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ning niki nek khusus untuk ndongakin putra niki. Rabbi habli minas solihin. Maka sarang-sarang, Rabbi habli minas solihin. Monggo balik. Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, duh Gusti Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak termasuk anak yang soleh. Nah ini Rabbi habli minas. Barnapa doanipun, cari doa sing mustajab. Kapan? Nek ana pitik kluruk wayah bengi, nah itu de mustajab. Nek pitik kluruk wayah bengi ki ajeng napa niku? Hah? Ajeng ya ajeng kluruk. Nah, gitu kan. Kluruk karena apa? Nabi perintahkan demikian. Sesungguhnya pitik kluruk wayah bengi melihat para malaikat banyak mendatangkan rahmat. Nek ketika seseorang hamba pas banyak turun malaikat kemudian doa, ya Allah nyuwun anak soleh, diaminkan malaikat, mustajab. Biasane pun nek pitik kluruk nek wayah bengi iki ajeng golek pangan napa ajeng ngereki babon. Biasane itu melihat turunnya banyak malaikat. Ning nek ana jaran bengi ngeh. Suara jaran niku pripun? Mbek. Mbek wahi gitu. Suara jaran bengi ngeh, mintalah berlindung dari Allah karena dia melihat syaitan. Ini Nabi ingin dawuh mekaten. Doa nggih, napa malih? Doa ketika bar salat. Doa antara azan dan iqamah. Doa ketika safar piknik, marang niku sempatkan donga putrane men saleh dan saleha. Rabbi habli minas solihin, ini doanya. Kemudian hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian larangan doakan kejelekan bagi si anak. Jauhilah mendoakan kejelekan dari anak karena ditakutkan doa tersebut bertepatan dengan waktu mustajab gundungo.
sejengkelkan apapun putrani pun ndak boleh seorang orang tua langkung-langkung seorang ibu menikon doakan kejelekan kepada anaknya. Misalnya ndak boleh nggih doakan kejelekan kepada anaknya. Salah satu doa kejelekan wong makin mangkelke ora tau mulih wae ana men kepengin dadi dan pengen dadi ustaz lho nggih. Tak dungake dadi polisi ha iku malah apik. Nek kepepet dungake bocah kok koyo ora dungake dadi tentara kuwi. Nah, boleh. Tak dungake dadi oh bocah kok koyo ora dungake dadi juara siji kuwi. Boleh. Nah, doakan ya baik-baik. Maka diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ada seorang yang naik unta. Kemudian untane iki mbuh ngambek mbuh napa dilaknat oleh penunggangnya. Maka katakan gimana ka? Sya'la'ana akallah. Hai unta, semoga Allah melaknatmu. Maka orang tersebut dipanggil Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang melaknat untanya tadi? Maka saya, maka janganlah kamu melaknat tungganganmu sendiri. Begitu juga laknat masalah naik motor, naik sepeda, naik mobil. Jangan sekali-kali ngunek-unek ke mobil melaknat tunggangannya sendiri. Berarti melaknat dirinya sendiri. Maka tidak boleh. Berarti kita apa? Nek melaknat tunggangan kita, melaknat kita bersama dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Misalnya apa? Ya rahmatullah. Misalnya bani bocor. Oh bocor-bocor pada tak ganti anyar. Oh bocor-bocor jangan marah-marah, jangan melaknat. Maka ucapkan apa? Ucapan yang terbaik, alhamdulillah ala kulihal. Segala puji milik Allah atas segala sesuatu. Mbok menawa alhamdulillah ini bocor ning kene ndak apa mule ning bocor ning bula. Nak yo. Mesake yo idep-idep ngerjekeni karo tanggane. Begitu juga ini. Maka tingkatan orang bersyukur apa orang sabar niku wonten sekawan diantaranya. Yang pertama, yang kita sebut tiga. Yang pertama nesu nek ana musibah. Nesu. Misalnya anake kok ora le rankinge wing ora pati anu nesu. Ini sikap pertama ndak sabar, nesu ndak boleh. Karena tingkatan kecerdasan keberhasilannya bukan diukur dari ranking. Bisa jadi ranking jeblok ning sesuk dadi pemimpin bisa jadi. Karena doa orang tua. Karena patokan sukses itu bukan karena ranking. Ya, nanti kalau suatu saat terima rapat ke ranking, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah segala-segala. Ini saiki ranking yang ini sapa ngerti sesuk luwe apik. Sesuk anggere ranking luwe suka apik saka iki le, wis kae sepatu ning warung kae milion. Ya. Kapan-kapan tak tukok gini. Nah, itu dimotivasi. Nah, misalnya bocor atau mungkin lainnya, maka sikapnya ada tiga diantaranya, nesu, yang kedua sabar, yang ketiga ridho, yang keempat bersyukur. Nah kena musibah bersyukur nama betul? Tingkat yang tertinggi ini kena musibah bersyukur. Neng ini adalah gampang diucapkan, neng yo abad dipun praktekakan. Contoh satu wanita yang bersyukur ketika timpa musibah, seorang wanita ahli ibadah ingkang tanganipun terluka. Kemudian sang wanita itu mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Pada wanita itu ditanya, loh bagaimana mungkin panjenengan niko ke perang kok malah alhamdulillah ala kulli hal? Bagaimana jawaban wanita sang ahli ibadah? Manisnya pahala yang Allah sediakan melupakan perihnya tanganku kena musibah. Nah, biasanya pun ibu sekalian nek marut ambil itu yung apa alhamdulillah. Nah, yung. Nah, itu tak. Maka tambahi sabar tingkat yang paling tinggi gimana yung alhamdulillah ala kulli hal. Manisnya pahala melupakan tanganku keparut, perih keparut. Nah, ini diantara itu yang dicontohkan Nabi SAW. Neng yo niki mau sepisan lagi, niku gampang diucapkan, neng yo berat dalam diperak. Neng perlu dicoba sekali-kali. Jenengan keparut, keperang, kesandung, bani bocor, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah, segala sesuatunya. Maka dari itu ini ucapan syukur yang tertinggi.
Ya, ini pun jaminan mungkin nonton. Masih tamu. Di sini guys, 40 ya. Salat jengi pun hari ini kita muliakan. Tak boleh hewau. Tak boleh mendoakan jelek pada anaknya. Sejengkel apapun, jangan sekali-kali orang tuaku berkata jelek. Meskipun nanti suatu saat rapote mboten patio apa nih mau yang sesuai diharapkan, maka tetap alhamdulillah ala kulli hal. Iki sesuk nek semene kok orang ini sesuk kudu tingkatkan tak nyai hadiah jarang malah dunia unek iki wis mumet wis apa ramelung enggak ini. Selanjutnya pengaruh kebaikan perbuatan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kesolehan orang tua itu mempengaruhi sifat anak-anaknya. Maka dari itu diantara jenengan kok soleh, anaknya melu soleh. Maka dari itu hadirin yang kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka latihlah anak itu untuk melakukan ketaatan sejak kecil. Maksakan pun SMA SMP ini tetap gampang wangsulan. Nah, lakukan sejak kecil. Pelajari adab-adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan nek perlu rada di le buka kamar mandi. Allah karena ning kamar mandi itu ono setane. Maka Nabi mengajarkan Allahumma a'ini Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khabait. Aku berlindung pada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Ketika le melangkahkan kaki kiri, nek metu yo le engko maca doa ghufranaka kaki yang kanan. Nah, ini bedane wong berilmu sama tidak berilmu, metu kamar mandi niwe beda. Nek wong berilmu, metu kamar mandi menekan ghufranaka, bertobat kepada Allah. Ini nek rada men nggo mendidik anak-anak le maca diserokke ghufranaka. Nah, kaya tah cilik-cilik. Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ini contoh Rasulullah bertobat. Saka kamar mandi bertobat mbok menawa ning kamar mandi iki gawe dosa yang pertama boros banyu. Yang kedua, wis antrine wis wong ana sing antri ning kono malah berlama-lama wonten sing nganggo HP ning WC. Wonten sing udut ning WC, wonten sing nyanyi ning WC. Wonten mboten sing nyanyi? Nah, ning WC ketok iki apik banget ning WC kene nyanyi bulan ning jaba ya kaya. Nah, itu mereka ketika keluar bertobat kepada Allah. Apa doanya tadi? Ghufranaka. Maka ini kalau satu sunnah dibanding dengan Honda Mio siji, lebih larang Honda Mio siji ya. Honda Mio nonton buatan? Buatan nonton bang. Honda Mio Vario gitu. Nek Mio gak Yamaha tau gitu. Nah, dibandingkan dengan satu motor dengan meninggalkan sunnah satu saja, lebih berharga satu sunnah. Barangkali seseorang yang tidak mengamalkan satu sunnah ini, sesungguhnya dia bertahun-tahun kehilangan amal sunnah yang luar biasa. Cuma dengan mengatakan apa? Ghufranaka. Padahal nek dikes sapa sing wonge mau ketika keluar rumah kamar mandi dengan mendoa ghufranaka, silahkan ambil duit 500.000. Kira-kira daun dunga mboten akan getun nek randunga. Waduh, 500.000 randunga iki mau getun. Padahal nek dinilai lebih mahal satu sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa itu. Maka kalau metu kamar mandi ra tau ndonga, kamangka ra tau ndonga bertahun-tahun, maka kehilangan satu sunnah bertahun-tahun. Iman-iman, ini fungsi kita hadir di majelis ilmu supaya segar kemudian melaksanakan sunnah dengan penuh semangat. Jadi ini diantara ibadah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, karena masih ada beliau Pak Ustadz memberikan tausiah. Saking kawula mbok bilih nyuwun pangapunten wonten sedaya kekuranganipun, nyuwun pangapunten. Lan mugi-mugi monggo ibu-ibu Bapak sekalian menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jangan sampai menteladani sesuatu yang tidak baik.
teladani mungkin hal yang kecil, bagaimana mau tidur, bagaimana keluar kamar mandi, bagaimana pakai pakaian. Ajari, mencontoh Nabi SAW supaya apa? Diajarkan selama kita wafat, sesuatu yang diajarkan menjadi amal jariah mengalir sampai apa nanti selama-lamanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kita doa salam-salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma musarrif al qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengubah-ubah hati kami, ubahlah hati kami untuk taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kelentak rendu aturin pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.